Saat Purnomo ini sedang pulang bermain basket, dia pun ingin memakan beef yang telah dibelikan oleh mamanya. Tapi beef itu hilang. Dan akhirnya dia pun menyelidiki hilang kemanakah beef tersebut. Dan ternyata dia ini tidak menemukan jejak siapapun di situ. Akhirnya dia pun menggunakan lampu ultra biru. Dan pencurinya itu adalah kecoa. Purnomo pun bergegas untuk mencari kecoa tersebut ke dalam semak-semak. Dan akhirnya kecoa itu pun ditemukan. Dia pun bertengkar dengan kecoa tersebut. Ternyata di situ bukan hanya ada satu, tapi ada banyak banget nih. Purnomo kaget nih dan dia takut.